binadil qabul la tamami kulli syadin wa mula hadrati rasul sallallahu alaihi wasallam al jami' khanimi nabiyya wa rusulin wa siddiqin wa syuhada salihin wa lahuliya alifin la ma ila bin wal malaikati al munqarabin al jami' al sanifin wal mufassirin wa hadisin alimatil mujtahidina fi ala ardik wa li sa'il khulafa'i rasyidina sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami'i sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa tabi'i misanin ridwanullah barakatuh alim ajma'in wa sallallahu alaihi sultanin wa ala syahadul qadil ajalani wa ila hadri jami'i arwahi walidina wa walidikum wa amatina wa li amatikum wa li amatil muslimin wa li amatil hadirina fi hadhal majlisil mubarak anna Allah yataghashahum rahmahum wa firasim al-jannah wa yukhtimu lana wa lakum bil husna fi khairin wa lufin wa afiyah وصلاح العقبة إلى حضرة النبي الصفا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabi man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Para hadirin, saya akan melanjutkan hadis yang saya baca, masih dalam hadis yang sama dalam bab Muraqabah di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Hadis yang kedua, di mana ceritanya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beliau didatangi Malaikat Jibril yang beliau bertanya, mentor rupa manusia, bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Kemudian beliau juga bertanya, ya Muhammad akhbirni anil iman. Sebelumnya sudah saya sampaikan hadis ini tentang tafsir ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Muhammad akhbirni anil iman, wahai Muhammad tolong beritahu aku tentang iman itu apa. Kemudian Rasulullah menjawab, al-iman antu'min billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qada'i wal qadari khairihi wa syarihi minallah. Iman itu jika kamu panjenengan bisa mengimankan Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, wa rusulihi, rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa bil qada'i wal qadar, termasuk qada' qadar khairihi wa syarihi minallah. Di mana qada' qadar itu baik buruknya semua dari Allah. Saya sebelumnya sudah menjelaskan tentang tafsir hadis wa rusulihi, di mana sudah saya sampaikan makna dari arsala yursilu dan rosalayarsilu. Nah, makanya sebelum melangkah pada wal yaumil akhir, makna dari iman kita kepada hari akhir, perlu saya tambahkan sedikit tentang makna warusulihi. Jadi makna warusulihi itu ketika kita mengimankan kepada Allah, bukan hanya kita itu harus selalu beruswah kepada para Rasul Allah. Karena setiap apa yang dilalui oleh para Rasul Allah, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, adalah agar kita bisa beriktibar. Karena pada setiap Rasul itu pasti ada uswah, ada ajaran. Yang ini antara satu nabi dengan yang lainnya berbeda, sejarahnya berbeda, ceritanya juga berbeda, dalam kisah hidupnya juga berbeda.
Tapi ada satu kesamaan yang harus kita pahami, bahwa mereka itu adalah manusia-manusia yang memberikan tentang bagaimana arti penting jadi manusia yang betul-betul bebas, tidak ada ketakutan, tidak ada apapun ketertundukan kecuali hanya Allah. Karena ini memang makna dari rasalah, arsalah yursilu. Jadi rasulun itu manusia yang dilepaskan, sehingga mereka-mereka ini hanya satu yang menjadi kekuatan, adalah Allah SWT. Kedua, tauhidullah. Maka para hadirin rahimakumullah, saya ingin menambahkan, dari makna rasul itu adalah bahwa kita itu harus mengerti juga bahwa para rasul-rasul Allah itu mereka, ini untuk menjelaskan kenapa lafadznya yang harus diimani bukan warasulihi, tapi lafadznya warusulihi, jamak. Karena memang kita harus mengerti, bukan sekedar kita mengambil uswah pada para rasul-rasul itu, tapi yang paling penting adalah bahwa ajaran para rabi, para rasul itu semuanya memiliki kesamaan, karena memiliki genealogi yang sama. Artinya bahwa nabi-nabi Allah, dari Nabi Adam dan Nabi Muhammad, itu adalah ajarannya sama. Yang kemudian harus diimani juga adalah ajaran yang sama. Maka itulah sebabnya saya pernah menyampaikan di dalam kitab para ulama salaf, termasuk kitab usul fikih, kitab fikih itu juga dibahas. Ada pembahasan khusus tentang, ada kaidah tentang syar'iman qoblana, bahwa apa yang dibawa oleh para rasul-rasul itu adalah juga ajaran nabi-nabi setelahnya. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu jangan dianggap membawa ajaran yang baru, karena beliau itu hakikatnya juga dari nabi-nabi yang sebelumnya, untuk disempurnakan. Maka itulah lafadznya Allah ketika menjelaskan bahwa kita harus mengimani itu bukan sekedar iman kepada Allah, bukan sekedar iman kepada ajaran Rasulullah, tapi juga walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wabil akhiratihum yuqin. Jadi tandanya orang iman seperti kita, ini kan ayat yang selalu kita baca kalau tahlil, karena memang intinya tahlil itu penanaman karakter agar kita itu betul-betul mengimani Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya, karena ajarannya sama. Jadi syarak-syarak yang ada pada nabi-nabi terdahulu itu sebetulnya revisinya hanya urusan bagaimana urusan cara berfikih, bukan cara bertauhid, bukan cara berakhlak. Kalau tauhidnya sama, kalau akhlaknya sama. Dari dulu ketika Nabi Adam itu sudah dilarang untuk syirik, sampai kapanpun tetap. Inilah kemudian dalam syar'uman qoblana, dalam pembahasan syarak kita sebelum-sebelum kita itu, di dalam kitab usul fikih para ulama salaf itu juga dibahas. Itu tidak pernah berubah. Karena ini adalah ajaran prinsip. Jadi prinsip ini, ajaran usuliyah ini meliputi apa? Tauhidullah. Urusan ketauhidan. Ini harga mati. Maka tidak boleh diijtihadi. Kemudian urusan akhlak. Contohnya apa? Bagaimana hurmatul qatli, keharaman membunuh, keharaman berzina, keharaman khomer, keharaman melakukan kezaliman, mengambil hak-hak orang lain. Itu semua qat'i. Tidak ada perubahan mulai zaman Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah. Karena itu memang ajaran Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Maka ini harus kita imani. Sehingga itulah sebabnya uswah ini bukan hanya pada Nabi Muhammad, termasuk pada Nabi Ibrahim. Qad kana lakum fi Ibrahima wa man ma'ahu. Qad kana lakum fi Ibrahima uswah. Jadi betul-betul kata Allah dalam Al-Qur'an, uswah itu bukan hanya pada Nabi Muhammad, tapi juga pada nabi-nabi. Dan itulah sebabnya kita diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, hikayah para nabi-nabi itu bagaimana.
Nah, para hadirin rahimakumullah, maka yang saya tegaskan lagi adalah bahwa ajarannya ini sama. Ini prinsip usuliyah. Termasuk kalau syariat, ada syariat yang prinsip yang tidak bisa berubah dari zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Contoh iqamatis shalah. Ya. Bagaimana kewajiban salat itu tidak pernah berubah. Walaupun cara salatnya mungkin berbeda gitu. Cara thaharahnya berbeda. Makanya sudah saya sampaikan. Kalau kita kan ringan, karena Nabi Muhammad ini Masya Allah, begitu mudahnya Allah memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan yang terkait dengan ibadah ini. Contoh saja, bagaimana najis mughalladhah, itu jangan dianggap kita saja yang terkena najis mughalladhah. Bani Israel juga ada najis mughalladhah, cuma cara mensucikan yang berbeda. Kita kan kalau Syafi'i kan cukup dengan dicuci sampai 7 kali ya kan? Pakai salah satunya pakai tanah atau debu. Tapi kalau orang Bani Israel enggak bisa, harus dipotong, enggak bisa suci. Gitu. Itu saja. Nah, ini dibahas oleh para ulama namanya syar'uman qoblana. Termasuk bab qisas dan lain sebagainya. Itu juga ada. Makanya Al-Qur'an menjelaskan wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhun wal juruha qisas. Itu diceritakan. Makanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW ketika beliau diutus itu bukan memberangus ajaran umat yang sebelumnya. Bukan memberangus tradisi orang Arab yang sudah ada. Tidak. Tapi meluruskan sekali lagi. Meluruskan. Makanya seperti akikoh. Itu sudah ada sejak zaman Ibrahim. Akikoh. Potong rambut itu sudah ada. Jangan dianggap Nabi Muhammad. Tidak. Itu. Contoh lagi tentang nahar, menyembelih kambing. Apalagi kalau sekedar urusan kewajiban tadi yang saya sampaikan, sholat. Sholat sejak Nabi Adam sudah ada. Termasuk zakat sejak zaman Nabi Adam sudah ada. Makanya itu kemudian terjadi pertumpahan darah antara Qabil dan Habil, kan bermula dari zakatnya Habil diterima sama Allah, zakatnya Qabil tidak diterima. Tapi caranya yang berbeda. Kita memberi kepada fuqara masakin. Kalau dulu, enggak. Ditaruh di atas gunung. Karena belum ada manusia. Taruh atas gunung. Mereka yang dimakan api dari langit. Itu yang diterima sama Allah. Itu yang Qabil enggak diterima. Habil diterima. Akhirnya hasud. Hasud. Numpuk hasud. Terjadilah pembunuhan. Dan itu semua ada ceritanya. Itu untuk menjadi iktibar kita semua para. Termasuk kalau kita mau puasa. Makanya Allah ketika dawuh dalam urusan puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum. Jadi puasa itu sebetulnya sudah menjadi syariatku. Orang-orang juga terdahulu, cuma caranya yang berbeda gitulah. Nggih. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi kalau Nabi Nuh setahun puasa setahun tidak, Nabi Dawud sehari puasa sehari tidak. Kita sebulan puasa, 11 bulan tidak puasa. Enak kita itu Masya Allah. Jadi para hadirin rahimakumullah, inilah yang harus kita imani. Makanya lafadznya ketika kita bicara tentang al-imanu birusulihi, lafadznya pakai lafadz rusul jamak. Karena memang kita harus mengerti bahwa ajaran Nabi Muhammad itu bukan kok kemudian berdiri sendiri, tidak. Tapi ajaran beliau adalah menyempurnakan dari ajaran-ajaran yang sebelumnya. Ilmu yang beliau dapatkan juga ilmu yang didapat dari nabi-nabi sebelumnya. Maka itulah sebabnya kalau kita kemarin ya Isra Mi'raj itu juga diceritakan bagaimana Nabi Muhammad Rasulullah SAW ketika melakukan Mi'raj itu kan di setiap langit itu kan ketemu dengan para nabi. Nabi Adam ketemu, Nabi Nuh ketemu, ya kan? Sampai Nabi Musa ketemu, gitu. Sampai yang di langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Semua kok ketemu? Tujuannya apa? Manfaatnya apa? Sekali lagi, itu cerita Isra Mi'raj untuk menjadi i'tibar bagi kita, untuk menjadi ilmu bagi kita. Inilah bukti bahwa Nabi Muhammad itu tidak melupakan orang-orang terdahulunya.
Karena Nabi Muhammad itu justru beliau itu datang adalah untuk menyempurnakan ajaran-ajaran Nabi yang sebelumnya. Ajaran Nabi Muhammad pun bukan ujaran baru, tapi ajaran yang penyempurna dari ajaran sebelumnya. Sehingga kalau kita itu percaya, mengimani kepada ajaran Nabi Muhammad, mengimani kepada Nabi Muhammad, maka otomatis kita mengimani kepada ajaran para nabi-nabi yang orisinil tadi itu. Itu para hadirin. Ini yang ingin saya tegaskan sebelum kita melangkah pada al-imanu bil yaumil akhir. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan bahasan kita. Kemudian yang kelima, Rasulullah menjelaskan wal yaumil akhir, mengimankan kepada hari akhir. Lah, ini kalau kita koncai juga, ini sebelum kenapa kita harus mengimani hari akhir? Ini adalah yang menarik gini. Ketika Allah menjelaskan hari kiamat itu dengan wal yaumil akhir. Lafad al-yaum itu kan lafad mufrad. Mufrad itu artinya single. Dan itu dikatakan dengan lafad yaum, hari. Padahal kita kan mengerti dari yang disampaikan oleh guru-guru kita. Hari akhir itu kan bukan hari sebetulnya. Tapi rangkaian merupakan hari-hari, bahkan tahun. Gitu. Karena proses kiamat, proses hari akhir itu masya Allah. Bahkan kalau kita ngaji tasawuf, wal yaumil akhir itu kan dibagi menjadi dua. Jangan dianggap wal yaumil akhir itu maknanya adalah hari kiamat. Tapi para ulama ahli tasawuf dan juga ahli tauhid itu mengatakan wal yaumil akhir itu ada yang disebut kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra itu apa? Ya sejak kita mati itu sudah wal yaumil akhir. Karena itu kiamat kita. Jadi artinya sebetulnya wal yaumil akhir, berakhirnya hari, ya, the end of days. Jadi pungkasane dino-dino. Itu kenapa kok Allah menyebutkan dengan lafaz mufrad wal yaum? Ini kan menarik. Kenapa? Karena kita tahu ini rangkaiannya panjang. Nggih. Rangkaiannya panjang. Apalagi kalau kita mulai dari kematian. Lah, setiap hari yang kita lalui di dalam kubur itu kan bukan hari, hari-hari. Apalagi kalau nanti kiamat. Ketika kiamat itu ada permulaannya, di mana apa namanya? Ada tandanya ya nanti. Kalau di dalam tandanya itu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada al-alamat al-kubra wal alamat as-sughra. Ada tanda-tanda kiamat, itu sudah kiamat. Kiamat kubro itu yang besar, ada kiamat sughra. Dan salah satunya kalau kiamat sughra ini juga disebutkan dalam hadis ini. Nanti kalau panjenengan tahu, nggih. Kiamat kubronya lah sudah ketika matahari terbit dari barat. Itu kalau logika-logika nalar kita, itu kan berarti proses di mana bumi, kalau menurut ilmuwan nih, kenapa kok bisa matahari terbit dari barat? Ini karena bumi sudah keluar dari orbit. Sudah tidak lagi bisa berotasi. Sudah tidak lagi berfungsi revolusi. Sehingga kemudian malik bumi, wis. Ya, kayak satelit ini. Bumi itu kan satelit. Bulan itu kan satelit. Dia punya poros. Dia berputar sesuai dengan porosnya. Kenapa kok kemudian akhirnya satelit itu menjadi tidak lagi berputar pada porosnya? Karena dia keluar dari orbit. Sama juga bumi. Kenapa kok kemudian nanti diceritakan Rasulullah matahari terbit dari barat? Wah, niki wis bumi wis melenceng. Itu kita bisa bayangkan apa yang terjadi ketika bumi itu keluar dari orbitnya. Maka bumi tidak stabil. Hingga itulah kenapa kemudian diceritakan idza zulzilatil ardu zilzalah wa akhrajatil ardu asqala. Isine bumi langsung mule. Kaya wong niki lek wis wetenge masyaallah mbededeg. Lek gak ngentut gak mungkin ngene. Jadi itulah sebabnya meledose bumi.
gempa bumi. Maka ketika gempa luar biasa, tsunami, gunung meledus dan lain sebagainya, itu peristiwa kiamat. Dan diceritakan Nabi, apakah sehari? Tidak. Itu berhari-hari. Ketika kemudian proses itu, bahkan hari-hari itu banyak sekali, sampai manusia mati semua, meninggal semua. Lah, tapi kok diceritakan wal yaum, hari akhir. Ini kan itu berarti. Belum lagi ketika mati manusia, kemudian Allah diceritakan, Allah menceritakan, itu nanti manusia mati semua, maka apa yang terjadi? Manusia itu ketika sudah 40 hari, nah 40 hari akan dihujani dengan hujan yang dari langit ini. Itu bahasa Nabi itu hujan seperti hujan mani. Hingga kemudian setelah itu manusia mulai muncul hidup kembali. Ini yang disebut Yaumul Ba'ats. Hari kebangkitan, ya kan? Hari kebangkitan menungso mecungul. Manusia sejak Nabi Adam sampai nanti orang terakhir hari kiamat itu akan hidup kembali. Loh, lah kok ini banyak prosesnya, berhari-hari. Masya Allah, diceritakan wal yaumil akhir. Belum lagi ketika kemudian setelah yaumul ba'ats, kita diceritakan juga para guru-guru kita, itu nanti ada yaumun nusyur, yaumul hasyr. Hari di mana kita itu digiring sama Allah, diangon sama Allah. Dan itu proses ketika yaumul hasyr itu katanya Rasulullah dalam hadisnya, itu prosesnya kita itu dicampakkan oleh Allah dalam padang mahsyar itu selama 40 ribu tahun. Lah, 40 ribu tahun itu bukan waktu sedikit. Itu juga disebut wal yaumil akhir. Loh, kok wal yaumil akhir? Belum lagi ketika 40 tahun itu baru Nabi Muhammad Rasulullah SAW muncul. Melihat begitu, nabi-nabi, semua umat mencari nabinya. Semua umat mencari siapa orang yang menjadi penolongnya, siapa yang bisa memberi syafaat. Makanya itu kan kayak kita-kita itu kan, saya pernah terangkan dalam hadis ini juga, kenapa sih kita itu kok harus mencari guru gitu? Karena memang Rasulullah SAW itu kan menjelaskan bahwa kita berilmu itu kan harus punya sanad. Kita itu harus punya guru. Sampai Imam Ghazali pun menyebutkan, man laisa lahu syaikhun fasyaitanu syaikhu. Orang yang tidak punya guru, maka syaitan yang menjadi gurunya. Itu pentingnya kita punya guru, warhadirin. Bukan hanya di dunia, agar kita tidak meleher, agar kita tidak tersesat, agar ilmu kita betul-betul itu genealogi nyambung sanadnya kepada Rasulullah. Bukan hanya itu, tapi saya juga tegaskan, ini manfaatnya kita punya guru juga nanti pada yaumul hasyr, ketika kita di padang mahsyar, yang kita cari itu siapa? Pasti guru kita. Karena seperti kita-kita itu tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad, kita itu tidak pernah kenal dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Maka kita akan mencari siapa? Yang bisa nyari Nabi Muhammad hanya sahabat, karena yang tahu bagaimana wajah Rasulullah yang begitu indah itu hanya para sahabat. Lah, kita gak kenal sahabat. Yang kenal sahabat hanya tabi'in. Kita gak kenal Abu Bakar, kita gak kenal Umar, kita tidak kenal Utsman, kita tidak kenal tabi'in, kita tidak kenal tabi'in. Yang kita kenal siapa? Guru kita. Maka nanti di hari kiamat, saya jamin, karena Rasulullah yang dawuh, kita akan mencari siapa? Guru kita yang ngajari ilmu kepada kita, kiai kita. Nah, kita itu makanya, kenapa kok sampai 40 ribu tahun? Karena jelas kita metani guru kita itu di antara puluhan miliar, bahkan mungkin triliunan manusia. Wong yang kumpulkan mulai zaman Nabi Adam, wong sekarang saja manusia yang hidup itu kan 7 miliar. Ih, sensusnya WHO yang perlu divaksin jika memang harus divaksin itu kan sekitar 6,89 miliar manusia butuh vaksin.
Ini yang hidup. Durung itu sing mati. Lah sing mati piro mulai zaman Nabi Adam ila yaumil kiamah. Masya Allah. Kita nyari guru kita di antara ratusan miliar orang. Apa kira-kira bisa? Loh, maka itulah sebabnya Allah menjelaskan pada yaumul hasyr ini bahwa orang-orang yang hanya mendapatkan hidayah Allah saja yang akan dapat petunjuk untuk bisa dapat syafaat. Tak kabeh wong dapat syafaat. Tak jamin kita sholawatan sampai blangkemen mesti oleh syafaat. Belum tentu. Karena kalau kita tidak kenal Kanjeng Nabi, tidak mungkin. Maka itulah sebabnya saya sampaikan berkali-kali kepada jenengan. Ulama salaf mengajarkan kenapa kita harus punya guru. Karena guru itu yang bisa mengantarkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah guru kita bisa nolong? Enggak. Tapi paling enggak guru kita kan punya guru. Guru kita kan punya guru. Guru-guru kita kan punya guru-guru. Guru-guru sampai guru-guru nyambung kepada Rasulullah. Itulah yang menjadi penolong kita. Itulah jalan syafaat kita. Makanya tolong para hadirin, jangan sampai tidak ngaji, jangan sampai tidak punya kiai. Karena bagi orang yang mereka tidak punya guru, tidak punya kiai, seakan nanti di hari kiamat. Makanya diceritakan orang-orang yang tidak punya guru, yang mereka itu ahli maksiat, tidak ahli taat, ketika di padang mahsyar itu, masya Allah, hanya bisa nangis, hanya bisa ngeluh petang mulai tahun. Hingga kemudian mereka tenggelam karena keringat dan air matanya. Ada yang sampai sak polok, ada yang sampai sak dengkul, ada yang sampai sak udel, ada yang sampai sak geger, sampai sak dodo, ada yang sampai kedelep. Itu diungkapkan Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Pertanyaannya, apakah kita termasuk itu? Na'udzubillah. Maka tolong, syafaat ini harus dicari para hadirin rahimakumullah. Caranya bagaimana? Tidak cukup kita sholawat, tapi juga harus kita sergap sholat. Gitu. Tidak cukup kita itu banyak sholawat, harus banyak zakat, sedekah, harus ahli ibadah. Apakah cukup kita melaksanakan itu semua? Belum cukup. Siapa yang mengantarkan kita kepada Rasulullah kalau kita tidak kenal dengan orang yang tidak kenal Rasulullah? Itu jelas. Hadirin rahimakumullah. Okay. Maka saya melakukan lagi, ini pentingnya kita untuk ngaji. Karena dengan ngaji, insya Allah syariatnya, orang kalau ngaji itu syariatnya insya Allah terjaga. Paling gak ono sing ilingno. Wong kita itu diilingno bojo kadang yo balelo. Gitu. Siapa lagi? Diilingno tonggo malah dituturi, malah nuturi. Siapa yang bisa ngilingkan kita kalau bukan guru kita? Siapa yang bisa mengingatkan kita, menasihati kita kalau bukan kiai kita, guru kita? Itu loh masya Allah. Makanya tolong hadirin rahimakumullah, ini pentingnya ngaji. Nah, kembali lagi yang saya sampaikan, proses ini masih belum selesai. Belum selesai. Masih ada yaumul hisab. Dan itu diawali ketika Rasulullah, ya kan, Rasulullah itu disambati oleh semua nabi. Ini yang saya diceritakan dalam hadis sahih juga, dalam kitab Tambihul Ghafilin. Beliau itu diceritakan dalam hadis, itu menceritakan semua umat akan mencari nabinya. Sehingga itulah sebabnya kaumnya Nabi Nuh akan mencari Nabi Nuh, kaumnya Nabi Muhammad akan mencari Nabi Muhammad, kaumnya Nabi Ibrahim mencari Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Adam mencari Adam. Tapi ketika kemudian nabi-nabi sebelumnya itu, nabi-nabi sebelumnya itu disambati oleh umatnya, Nabi Adam begitu sudah ngumpul. Makanya ini loh, padang mahsyar itu diceritakan oleh Rasulullah, al arwahu junudun mujannata, itu ada pasukan-pasukan. Makanya sampai kemudian kalau kita itu berjamiah itu juga penting. Nyinsewu, jamiah itu penting, organisasi itu penting, madhab itu penting. Kenapa? Karena ini juga akan menjadi bendera kita di hari kiamat.
Makanya panjenengan kalau dongo itu kan katanya Nabi Muhammad wa tahta liwa'i nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sa'irin. Ya Allah, jadikan saya ini termasuk orang yang di bawah bendera Nabi Muhammad, itu termasuk orang yang bisa kumpul bersama benderanya Nabi Muhammad. Loh, kenapa kok begitu? Karena di padang mahsyar itu nanti ada bendera. Jangan dianggap gampang loh. Karena di sana nanti sudah tidak ada seragam. Tidak ono gendero, jangan dianggap gendero ini gendero kain. Bukan. Artinya liwa ini nanti panjenengan akan mencari guru-guru panjenengan ini sesuai dengan madhabnya, sesuai dengan jamiahnya. Lamun sudah tidak ada yang pakaian tuh. Tidak ono sing sarungan, tidak ono sing jubahan, tidak ono sing kopian. Wajah sudah pangling semua. Golei, oh iki londo duduk bolo kui. Oh iki pesek-pesek tiba eh. Takon. Niki wong ndi? Iki wong ndi? Oh Vietnam. Oh dudu golek wong Indonesia. Kaet ketemu mbuh pirang atus tahun baru ketemu orang Indonesia. Sampeyan wong Indonesia. Nggih. Sampeyan golek sapa? Golek jamaah kula. Ngoten. Jamaah sampeyan napa? Jamaah kula si ah. Oh dudu golek iman masyaallah. Jadi kan bayang no mangkane. Kenapa sampai 40 ribu tahun? Ya itu para hadirin. Ya Allah, maka itulah sebabnya kita akan bingung waktu itu. Semua umat akan bingung sampai kenapa kita bermadhab itu penting. Ketika kita ketemu orang Indonesia, sampean nyun sewu. Syafi'i. Oh, Syafi'i kula. NU napa mboten? Lho, ketemu mboten. Saya orang Mesir. Lho, Syafi'i tapi Mesir. Duduk maneh lho. Gitu. Ketemu Indonesia. Sama wong Indonesia. Nggih, NU, NU. Ayo golek sampean berarti Qomi Mbah Hasyim Asy'ari. Begitu tuh masyaallah menjadi liwa. Kenapa? Karena ini termasuk kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka panjenengan itu kalau belajar kepada kiai-kiai, Nahdlatul Ulama itu kan dijamin sananya nyambung. Pokoknya sing kiai temenan lho nggih. Kiai daden-daden. Kalau kiai anu tenanan, masyaallah. Karena sanadnya pasti nyambung. Gitu loh. Nyambung kepada Mbah Hasyim Asy'ari, nyambung kepada Syekhona Khalil Bangkalan, Syekhona Khalil nyambung kepada Syekh Nawawi Banten, Syekh Nawawi Banten nyambung kepada Syekh Yasin Bandang, kepada Syekh Zaini Dahlan As-Sambasi. Gila. Sampai kepada Imam Ad-Dasuqi, kepada Izzuddin Abdul Adi Salam, nyambung kepada Imam Al-Amidi, kepada Imam Al-Buaiti, nyambung kepada Imam Syafi'i. Syafi'i ini bendera. Maka itulah sebabnya para hadirin rahimakumullah, redaksinya Nabi itu ngajarkan kepada kita dongo niku dongono wa tahta liwa'i nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sa'irin. Ya Allah, hari kiamat nanti padang mahsyar kan nanti, tolong saya golongkan di bawah bendera Nabi Muhammad. Itulah kenapa kok ke benderanya Nabi Muhammad. Karena saya ceritakan para hadirin dalam kitab Tambihul Ghafilin, ketika sudah entah berapa ratus, berapa ribu tahun gitu nggih, itu kan ngumpul kaumnya Nabi Adam ngumpul. Maka kaumnya Nabi Adam itu semua diceritakan dalam hadis yang diceritakan Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam isfa'nana ilallah. Nabi Adam tolong kita, beri syafaat kepada kita ilallah, agar kita bisa dapat syafaat dari Allah. Kita sampun gak nopo kesel Nabi Adam. Wis pirang puluh tahun niki ya Allah. Yo nopo nasib kulo, karena di depan mata jelas ngarep iki ono neraka, ndukur ono swarga. Lah iki durung jelas, iki kate mlebu swarga apa neraka? Kenapa kok sampai kita nangis, sampai bercucuran darah, sampai bercucuran keringat air mata, sampai kelelep dengan apa? Dengan keringat dan air mata. Karena semua orang pikirannya kembali setback ke dunia. Ya Allah, dulu saya pernah tidak sholat, saya pernah tidak zakat, saya pernah tidak puasa, saya pernah menyakiti tetangga saya pernah menyakiti istri saya, pernah menyakiti suami saya. Sekarang mereka tidak bisa memberikan pertolongan saya. La yang fa'u fihi malun wala banun, gak ono manfaate maneh. Sugih gak ono manfaate, duwe anak akeh gak ono manfaate, apa maneh duwe bojo akeh tambah masalah. Wah, sapane tambah akeh kan begitu para hadirin. Itu tambah pikiran. Masya Allah,
Itu yang dipikir orang ketika di padang mahsyar. Maka ketika itulah hanya bisa satu ketika bertemu nabinya. Ya Nabi Adam, isfa' lana ilallah. Tapi apa jawaban Nabi Adam? Rek, sampean sedoyo bingung. Nggih Nabi Adam. Sampean bingung napa? Sebab kita semua orang yang pendosa ya Nabi Adam. Kita pernah orang salah, kita melakukan dosa kepada Allah. Itu jawaban Nabi Adam apa? Sampean pernah salah. Saya pun juga pernah salah. Bagaimana aku bisa menolong kalian-kalian? Wong saya juga pernah salah kepada Allah. Saya pun belum dihisab sama Allah. Apakah saya juga termasuk min ahlil jannah apa min ahlil nar? Maka ditanya, Nabi Adam pernah salah apa? Loh, diceritakan di Quran, saya makan buah khuldi. Itu salah saya. Saya yang menjadikan sampean semua ada di bumi. Gara-gara saya makan buah khuldi, saya diturunkan ke bumi. Sehingga sampean semua ada di bumi. Ya Allah, aku salah. Loh, kalau begitu gimana Nabi Adam? Ayo kita mencari Nabi Nuh. Itu diceritakan. Maka Nabi Adam dengan kaumnya yang tidak banyak itu, nggih. Kaumnya Nabi Adam tidak akeh. Ya entah berapa puluh, berapa ribu gitu saja. Kelompok ulah nyari Nabi Nuh. Apakah Nabi Adam kemudian juga bisa menolong? Kaumnya Nabi Nuh juga sama. Jawab ketika ditanya Nabi Nuh. Ini diceritakan Nabi kitab Nabiul Qafilin. Nabi Nuh pun jawab, "Saman pernah salah." Iya. "Saman minta syafaat." Iya. "Saya pun juga bingung. Karena saya pun juga pernah salah." "Salah jenengan apa Nabi Nuh?" "Saya kan pernah mendoakan kaum saya agar dicelakakan sama Allah, agar ditenggelamkan sama Allah. Iku kan jaluanku itu. Iku salahku itu. Iku dosaku itu." Itu diakui. Lah wong itu nabi saja salah, apalagi kita, masya Allah. Lah terus gimana Nabi Nuh? Ayo cari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dicari lagi. Coba, ini prosesnya berapa puluh tahun, para hadir. Ini maka pertanyaan, kenapa kok disebut wal yaumil akhir dengan satu hari? Masya Allah. Apakah Nabi Ibrahim bisa menolong? Nabi Ibrahim pun jawab, sama juga pernah salah. Nggih. Nabi Nuh salah. Nggih. Podo. Kenapa? Saya diceritakan dalam kitab Allah Nabi Muhammad bahwa saya itu pernah menyembah apa? Matahari. Menyembah bulan. Menyembah. Loh, itu dosaku niku. Laulah hidayah Allah, seandainya tidak dapat hidayah Allah, saya tidak mungkin menyembah Allah. Maka sebagai penebusan saya kan sudah akhirnya tunduk kepada Allah. Terus gimana Nabi Ibrahim? Ayo golek ono Musa, be iso Musa. Apakah Musa? Apalagi Nabi Musa. Itulah. Itulah para hadirin rahimakumullah. Ini hikmah kenapa nabi-nabi itu semuanya diceritakan di dalam Al-Qur'an. Makanya tujuan kenapa kemudian kita harus mengimani kepada semua nabi para rasul. Nabi Musa pun jawab, "Saman bingung Nabi Ibrahim jenengan iki bapak kula kok. Jenengan iki bapak kula, wong sing terbaik. Uswah terbaik setelah Nabi Muhammad. Nabi Isa yo disayoi podo. Ndak bisa karena saya punya dosa." Nabi Musa dosanya apa? Pernah nempeling Bani Israel kan? Ditempeling. Masya Allah. Gak tangi-tangi, lali. Lek tangan satu mengandung 40 orang. Nabi Isa pun jawab, "Saya juga gimana? Orang Nasrani itu semua juga menyembah saya. Itu dosa saya." Lah terus siapa yang bisa menolong? Semua yang bisa menolong hanya satu, Nabi Yuna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah hadirin rahimakumullah, sebelum melangkah nanti kenapa dilafadzkan dengan wal yaumil akhir. Uswahnya, itulah sebabnya kenapa di Al-Quran Nabi Muhammad tidak ada celah satu-satu. Tidak ada kejelekan satupun diceritakan oleh Allah. Kalau nabi-nabi semua kan diceritakan. Nabi Adam ada salahnya, Nabi Muhammad, Nabi Nuh ada salahnya. Apalagi Nabi Yunus, iya, Nabi Yunus purik.
dongak no wis sakarep mon Gusti siksa mawon kesowen gitu kan. Itu Masya Allah. Nabi Musa juga salah. Tapi Nabi Muhammad ada enggak kesalahan? Ada enggak kejelekan yang diceritakan dalam Al-Qur'an? Enggak ada. Dalam hadis enggak ada. Karena memang manusia yang satu-satunya bisa memberikan syafaat kepada manusia di hari akhir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga kenapa sebabnya al-jannah la tuftahu illa idza dakhala fiha nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa surga tidak akan pernah dibuka sebelum nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke surga pertama kali. Karena yang bisa mendapatkan syafaat, yang bisa memberikan syafaat dari otoritas Allah hanya Nabiuna Muhammad Rasulullah SAW. Pertanyaan terakhir, terus kemudian lah kalau kita bukan orang-orang termasuk Nabi dulu, siapa yang bisa memberi syafaat kita? Termasuk adalah para guru-guru kita, para Aulia Allah, para syuhada Allah. Makanya dalam hadis sahih, yashfa'u yaumal qiyamah, kata Nabi Muhammad, yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat adalah al-ulama wasyuhada wal-aulia. Selain Nabi Muhammad, karena Rasulullah SAW adalah pemilik otoritas syafaat dari Allah, yang menjadi jalur kita bagi umat Muhammad adalah para ulama, para syuhada, para ulia. Maka nih, kita monggo tetap istiqomah menjadi jamaahnya para ulama. Karena ini jalur kita dapat syafaat. Ya termasuk monggo. Nih, makanya kita itu kenapa kok disuruh menjadi ahli kubur. Ya kuburannya bukan kuburan macam-macam. Yang paling utama kuburannya para ulia Allah. Karena para ulia Allah itulah yang akan bisa memberikan syafaat kepada kita. Moga-moga kita bisa menjadi paham dengan apa yang disampaikan. Termasuk min ahli sunnah wal jamaah. الفاتحة أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم وآخرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.